Moncernya penampilan Stefano Lillipali di Liga 1 membuatnya layak dipanggil timnas Indonesia lagi saat lawan Irak, sebuah pledoi yang didukung komentar pelatih Borneo FC. Netizen Indonesia sempat mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong tak membawa Stefano Lillipali ke timnas Indonesia saat FIFA Matchday Oktober 2023. Padahal dirinya sempat dipanggil ketika lawan Turkmenistan pada September 2023. Kini penyerang berusia 33 tahun itu semakin menunjukkan kelasnya dengan performa sensasional di Liga 1. Stefano Lillipali saat ini menjadi pemain lokal tersubur hingga pekan ke-17 dengan koleksi 9 golnya. Terkini, ia memborong 3 gol saat Borneo FC menang 3-1 atas Dewa United. Hasil ini juga sekaligus memastikan Borneo FC menjadi juara paruh musim 2023 hingga 2024. Lillipali juga menjadi raja assist bersama Alexis Messidoro dengan koleksi 8 buah. Maka dengan performa ciamik ini, banyak netizen yang meminta Lillipali agar dipanggil timnas Indonesia lagi, terutama saat FMD November 2023 mendatang. Sebuah pledoi atau pembelaan yang diamini oleh pelatih Borneo FC, Peter Huistra. Peter Huistra menggambarkan segala kelebihan Stefano Lillipali yang memang jadi kekuatan utama Borneo FC. Dia adalah kapten yang sangat baik, dia sangat bekerja keras, kata Peter Huistra dilansir bolasport.com dari kompas.com. Dia memperlihatkan seperti apa energinya, tambahnya. Lillipali juga menunjukkan teladan buat para pemain lain bagaimana harus bersikap sebagai pesepak bola profesional. Dia adalah contoh dan patut menjadi panutan bagi seluruh tim sebagai seorang kapten, ujarnya. Jika bekerja dengan keras, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan penghargaannya, tambahnya. Shin Tae-yong sendiri masih dipusingkan dengan badai cedera yang melanda skuad timnas Indonesia jelang lawan Irak. Setidaknya ada 5 pemain timnas Indonesia yang dikabarkan cedera. Mereka yakni Marcelino Ferdinand, Elkan Baggott, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Jakob Sayuri. Marcelino masih berkutat dengan cedera hamstring di mana sudah ia bawa ketika timnas Indonesia 2 kali melawan Brunei Oktober lalu. Proses pemulihannya di Jakarta tidak berjalan lancar dan justru memperburuk keadaannya. Elkan Baggott mengalami cedera punggung dan hingga kini belum bermain kembali untuk Ipswich Town. Lalu, Ivar Jenner juga masih belum bermain di FC Utrecht sejak tidak dipanggil timnas Indonesia saat lawan Brunei. Sandy Walsh mengalami cedera hingga kakinya berdarah, sedangkan Jakob Sayuri juga masih absen untuk PSM Makassar. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan tim kepelatihan timnas Indonesia bakal menggantikan para pemain yang cedera tersebut. Akankah Stefano Lillipali dipanggil Shin Tae-yong lagi untuk membela timnas Indonesia saat lawan Irak? Patut ditunggu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.